Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Berkarya dan Berinovasi. Pada kali ini kami ingin berbagi kepada rekan-rekan guru, karena pada saat ini masih dalam keadaan pandemi, maka proses pembelajaran masih dilaksanakan di rumah ya, dengan jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh PJJ. Nah, di sini kami ingin membagikan cara bagaimana membuat tugas di dalam classroom ya. Ya, mungkin Bapak Ibu guru yang telah memiliki aplikasi classroom sudah ada ya. Bagi yang belum ada, diupload saja classroomnya atau diinstal aplikasi classroom. Bagi yang sudah memiliki, kita langsung kita buka classroomnya dengan cara mengklik classroom. Kita klik ya. Nah, ini kelas saya, yang paling bawah nih, kelas 6B. Siswa saya sebanyak 22 siswa ya. Kita ketuk kelasnya. Nah, di sini ada forum tugas kelas dan anggota. Karena kita ingin membuat tugas kelas, maka kita ketuk tugas kelasnya ya. Kita ketuk. Kemudian kita lanjutkan tanda tambah, kita ketuk. Kita ketuk tugas. Nah, di sini kita berikan judul. Misalkan tugas tema 4, subtema 3, pembelajaran 2 misalnya ya. Kemudian deskripsinya kita tuliskan, silahkan kalian mengupload tugas tema 4 subtema 3 pembelajaran 2 disimpan atau dikirim, sama aja ya, disimpan di sini. Kita lanjutkan poinnya. Misalkan siswa ketika dia mengirimkan, kita kasih nama, kita kasih beli poin sebanyak 100. Ini ya, berarti kita simpan tengahnya. Atau kalau misalnya ada tenggang waktunya, kita ketik di sini. Tapi kalau tidak ada tenggang waktunya, tidak usah diklik. Apabila ada batas waktunya, maka kita klik di sini. Nah, misalnya karena ini adalah di Selasa ya. Ini mungkin misalkan untuk besok ya. Misalkan untuk besok boleh juga kita upload sekarang tanggal 28 ya. Tanggal 28 kemudian kita okekan. Ya. Waktunya ini di sini dituliskan jam 23:59, berarti hampir jam 12 ya. Kalau misalkan tidak ada tenggat waktunya, boleh batal atau kita keluar dari sini. Tapi kalau misalkan kita kasih batas waktunya, kita okekan saja nih jam 23:59 ya. Kita okekan. Oke. Sudah. Topiknya mungkin tidak ada. Kalau ada, kita klik di sini. Nah, di situ ya. Ya. Oke, kita simpan. Kemudian kita kirimkan. Kita kirim nih, di bagian atas nih ada gambar seperti layang-layang dari kertas nih. Kita ketuk sini. Seperti ini ya. Berarti sudah terkirim di dalam kelas. Coba kita kembali ya. Tapi sebelum kembali sudah ada nih di sini yang paling atas nih. Tugas tema apanya nih?
ya, tugas tema 4 subtema nih di paling atas nih. Nah, ini ditugaskan sebanyak 22 orang, 22 siswa ya. Tunjuknya di sini. Tunjuknya ada ya. Ini terbaca sama anak-anak nih di sini. Oke. Seperti itu ya. Ya, kita kembali. Kita lihat di sini. Nah, sudah terlihat di sini ada tugas siswa, yaitu tertuliskan di sini tugas tema 4, subtema 3, pembelajaran 2 ya. Hanya seperti itu, tidak sulit bagi kita untuk memberikan tugas kepada siswa-siswa kita yang belajar di Google Classroom ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Terkurang terlebih mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.